Halo guys, balik lagi di konten aku. Kali ini aku mau eksperimen ala-ala lagi. Ala-ala apa sih? Ala-ala makeup look kali jenner ya. Aku lihat tadi di Google ya, cucok banget, cucok badai, makeupnya mewah gitu. Aku penasaran, aku pengen challenge kali ini aku bisa nggak ya? Let's go, saksiin kali ini makeup ala-ala Kylie Jenner. Okay guys, pakai bondu dulu ya. Bandana. Step pertama, aku pakai serum dari Makeover lagi. Yang rata aja ya. Ini lembab banget guys. Kalau tahapan makeup biar makeupnya nempel gitu, jadi kulitnya lembab. Next, seperti biasa ke Poranger ya, buat menyamarkan pori kembali. Katanya si Poranger ini kalau pakai ini kelihatan nggak pakai apa-apa, jadi ringan gitu guys. Ini di tangan juga kerasa banget kalau si Poranger ini lembut gitu di kulit tangannya. Langsung enak aja gitu, ringan. Lanjut ke Makeover foundation ya guys. Di blend lagi seperti biasa, kurang. Hey guys, ini ditepuk-tepuk aja sampai rata ya. Ini aku udah rata tuh. Terus ke leher juga jangan lupa, biar imbang warnanya sama. Next, pakai blush on liquid ya. Ini agak merah. Aku lihat dia makeupnya. Ditap-tap aja. Dipas tulang pipi ya guys. Next ke concealer ya guys. Seperti biasa aku pakai di hidung juga, di jidat, biar tambah pinter. Kebanyakan gak apa-apa. Di blend respon ya guys, gitu aja. Next aku pakai dari pack ini ya guys, buat bedak taburnya. Agak banyakan aja nggak apa-apa. Diratain aja ya guys, tuh langsung aja gitu. Sama yang blush tadinya, nanti kita shading luar lagi. Diratain pakai blush. Langsung maju ke Sephora ya guys, bedak padatnya. Ini nggak ada niatan yang endorse aku gitu, Sephora ini udah mau habis. Sampai rata aja ya guys, ini agak banyakan juga nggak apa-apa.
lanjut ke shadingnya. Ini dari LT Pro, dari sini aja. Ini biar kelihatan tulang pipinya langsing gitu, sama yang bawah. Ke shading hidung ya guys, biar agak mancungan dikit. Ini aku masih pakai dari LT Pro ya. Don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe. Lanjut, ini kita pakai concealer lagi dari Makeover ya. Biar si warna shadow-nya keluar gitu. Next aku pakai shadow ini ya buat ngebikin bingkai. Ini tadi udah aku cobain satu. Ini pakai eyeshadow yang warna hitam aja buat bikin frame-nya gitu ya. Bikin frame-nya agak lumayan ya guys ya. Making copy and paste pretty faces all the time. Rapihinnya pakai concealer di dalam ya. Bawahnya pakai bingkai juga guys. Dalamnya isi ya, pakai concealer. Ini rapihkan pakai concealer ya guys. Ini aku udah uji coba tadi satu ya. Ini yang warna kuning, ada dua kuning aku gabungin gitu di blend. Ini yang ini. Ke ini ya, glitter eyeshadow dikit aja. Langsung aku pakai yang ini, yang glitter shadownya gitu, ditap-tap aja di atasnya. Next aku pakai eyeliner ini dari O2O ya. Diisi yang bolongnya. Lanjut ke bulu mata ya, ini aku pakai dua layer. Ini yang layer keduanya ya.
Ini yang layar keduanya lebih lebih tebel bulu matanya, guys. Lanjut rapihin pakai maskara ya. Ini yang di bawahnya kita pakai eyeshadow warna coklat ya. Lanjut ke maskara buat mata bawahnya. Next, sekarang aku maju ke alis ya. Ini yang satunya udah aku bikin tadi, pengen tahu, kepo gitu bentuknya. Aku ngikutin yang satu lagi, dia alisnya agak panjang. Sikat-sikat dulu, rapiin. Rapiinnya pakai concealer ya, guys, alisnya. Ini terakhir aku pakai dari Makeover nomor 08. Dia bibirnya agak seksi gitu ya, guys, gede gitu. Rapihin, dia bibirnya agak gede gitu ya, guys. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time, pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle, web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes, show off your fantasy reality. Still make mistakes, it isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame, it's your... Okay guys, makasih banyak buat teman-teman yang dari pertama sampai terakhir nungguin hasilnya seperti ini ala-ala Kylie Jenner by aku ya. Mudah-mudahan kalian terhibur di sana. Sampai jumpa di next video.
Bye-bye. Yeah, it's yours, but I'll keep doing my-